Oke, untuk sekarang 8.20 menit pagi, Radio Indonesia Maghrib. Seperti yang saya janjikan, seperti yang kita janjikan, kita akan bawakan pemimpin nombor 1 Negeri Melaka yang berhormat Dato' Sri Haji Muhammad Ali bin Rostam, Ketua Menteri Melaka, untuk kita bersama dalam segmen Selayang Pandang. Sekarang masalah anda boleh utarakan, dan saya bersama pada hari ini, pagi ini, insyaAllah kita akan bersama dengan Samad Majid. Bersama saya juga pada pagi ini. Ya, terima kasih Amy. Dan kita pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita telah dipertemukan pada pagi ini bersama dengan pemimpin nombor 1 di negeri Melaka yang memberikan 1001 makna bagi kehidupan kita di Melaka dalam sesi ekonomi, pembangunan negeri dan juga pembangunan masyarakat. Sentiasa kata orang itu, setiap tahun ada perubahan yang dilakukan. Dan ini kita harapkan seluruh rakyat Melaka ini terus memberikan komitmen yang berterusan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka dalam memajukan negeri, dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pemimpin nombor 1 di Melaka. Dan bersama saya ketika ini Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Muhammad Ali Rostam untuk memberikan sepatah dua kata sebelum kita meneruskan rancangan ini, mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh rakyat negeri Melaka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Salam Melaka Maju, negeri ku sayang, negeri bandar teknologi jauh. Terima kasih kepada saudara Samad dan saudara Amy kerana sudi jumpa saya